الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد هديل باباي بوجاما أسكاليا رحمكم الله Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beserta para sahabatnya juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian rahimakumullah menyambung pembahasan kita pada kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah al tiga pondasi atau tiga prinsip pokok akidah Islam karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kita masih pada pembahasan Yang ketiga dari empat bahasan rencana yang akan kita bahas sebagai muqaddimah. Yang pertama adalah al-ilmu. Berilmu atau mengetahui akan Allah Subhanahu wa taala, akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan juga tentang Islam dengan dalil-dalilnya. Yang kedua adalah al-amalu bihi mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Dan yang ketiga adalah ad ilaihi atau berdakwah kepadanya, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini poin pembahasan kita di dua pertemuan yang lalu. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah. Sebelum ulun melanjutkan janji yang ulun sebutkan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan detail sabda Nabi Muhammad SAW tentang perang Khaybar, ulun ingin rekap sedikit apa yang ulun sampaikan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan tugas para nabi dan rasul. Kata beliau, rahimahullah Taala, "Wad'awatu ilallah هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام وطريقة من تبعهم بإحسان فإذا عرف الإنسان معبوده ونبيه ودينه ومن الله عليه بالتوفيق فإن عليه السعي في إنقاذ إخوانه بدعمتهم إلى الله وليبشر بالخير perhatikan halaman 21 paragraf yang terakhir. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tugas para rasul. Tentunya tugas para rasul tidak cuma dakwah. Ulun sebutkan empat di antaranya sebagai yakni faedah tambahan saja. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu taala menuliskan dalam kitab beliau Ar-Rusul war Risalat dan beliau menyebutkan di bab-bab pertama kitab tersebut tentang wazifatul rusul tugas para rasul <coughs> yang pertama kata beliau al-balaghul mubin menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang jelas dan tegas dan itulah juga tugas semua di antara kita sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingat bahwasanya tugas kita sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan Perhatikan ibu-ibu, tugas kita semuanya hanya menyampaikan, dan tentunya ketika menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sabda Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah sampai orang itu faham. Itulah tugas kita. Soal kemudian, orang ini bertaubat dari kemaksiatannya. Soal orang ini kemudian bahkan mendapatkan hidayah masuk Islam Itu sudah bukan tugas kita Tugas kita hanya menyampaikan Tugas kita hanya menasehati Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah beliau Ditolak oleh sebagian orang kala itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa in fa balagh dan jika mereka berpaling dari kamu ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ketahuilah sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan urusan mereka kemudian menerima yang kamu sampaikan bukan urusan kamu apakah kemudian mereka bertobat dari kemaksiatannya apakah kemudian mereka masuk Islam karena dakwahmu itu sudah bukan urusan kamu ya Muhammad. Urusan kamu adalah cuman menyampaikan. Tugas kamu hanya menyampaikan. Ini refreshing. Ini menyegarkan. Ini kabar gembira untuk para dai, ulun dan pian semuanya. Ketika memahami ayat ini dengan benar, kita tidak merasa terbebani. Nasehati saja istri itu, nasehati saja suami itu, Nasihati saja, kemudian anak, orang tua, teman, siapapun, nasihati dan nasihatkan sampai mereka faham tugas kita sudah selesai, dan semua mereka kemudian nanti tidak bisa berkilah, tidak bisa ngeles di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat bahwasanya ya Allah belum ada yang menyampaikan kepada saya risalahmu belum ada yang menyampaikan kepada saya perintahmu belum ada yang larang saya kala itu tentang laranganmu enggak suami Anda sudah menasihati Anda istri Anda sudah menasihati Anda orang tua Anda sudah menasihati Anda anak Anda sudah mengingatkan Anda sebenarnya teman Anda sudah mengingatkan Anda akan kesalahan ini, akan kewajiban itu. Tapi Anda memang memilih untuk tidak taat kepada saya. Dan semua orang tidak akan memiliki hujjah lagi. Tidak bisa beradu argumen lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul ini. rusulan mubashirin wa yakuna lin Allah hujjah ba'da rusul Allah berfirman dalam surah An nisa ayat 165 mudah-mudahan tidak salah Rasul-rasul ini yang kami utus dengan tugas mubashirin memberikan kabar gembira akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala baik itu di dunia ataupun di akhirat wa dan memberikan peringatan akan azab Allah Subhanahu wa taala baik itu di dunia ataupun di akhirat supaya apa li alla yakuna lin nasi ala Allah hujjah supaya manusia tidak punya hujjah jalil bisa berargumen di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul ini enggak bisa lagi Rasulullah sudah diutus yang kemudian menegakkan yang Rasulullah SAW sampaikan pun sudah sampai kepada anda. Para da'i mubalighin khutbah sudah sampai ke telinga anda firman Allah sudah sampai ke telinga anda sabda Nabi Muhammad anda enggak punya alasan walaupun betul disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada empat golongan orang nanti dalam riwayat Imam Ahmad akan komplain di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena belum sampainya risalah kepada mereka. Satu, orang yang pikun. Dua, orang yang idiot. Tiga, orang yang hidup di masa fatrah, masa kekosongan antara zaman Nabi Isa atau setelah Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, hampir 400 tahun tidak ada nabi, tidak ada rasul. Dan yang satu lagi adalah Pikun idiot uh, tuli, sorry orang yang pikun, orang yang idiot, orang yang tuli, dan orang yang hidup di masa fatrah Kata orang yang pikun, "Ya Allah, saya pikun waktu itu. Bagaimana akan faham? Bagimu, ya Allah, ya Allah, dulu saya dilempari kotoran oleh anak-anak kecil, saya tidak bisa balas. Kenapa saya idiot?" Ya Allah, bagaimana saya akan tahu risalahmu Saya tuli. Yang terakhir, wahai Ya Allah, yakni tidak ada seorang nabi dan rasul ketika kami masih hidup dulu. Oke, okay. kata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menguji mereka nanti empat orang ini, empat golongan orang ini dengan ujian yang terakhir. Allah perintahkan mereka semuanya masuklah semua kalian ke nerakaku. Allah perintahkan mereka kala itu untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW, melanjutkan sabdanya, "Jika mereka mentaati Allah dengan mencemplungkan diri mereka ke neraka Allah, niscaya mereka akan selamat. Karena itu, sebenarnya ujian, ujian yang terakhir. Oke, okay, dulu kalian waktu di dunia, kalian tuli. Oke, okay, kita bisa terima alasannya." Dulu kalian ketika di dunia pikun, oke, okay, kita terima alasannya. Dulu kalian di dunia idiot, oke, okay, diterima alasannya. Dulu kalian hidup di masa tidak ada nabi, tidak ada rasul, oke, okay, no problem. Sekarang kan saya perintahkan langsung, mau taat atau tidak. Sekarang kan saya perintahkan langsung, kata Nabi Muhammad, jika mereka mentaati Allah. Niscaya mereka akan selamat. Karena itu ujian terakhir kepatuhan. Patuh enggak sekarang? Oke dulu mungkin punya alasan. Kenapa enggak patuh? Sekarang patuh atau tidak? Satu ya. Tugas para rasul, al-balaghul mubin. Penyampaian wahyu Allah dengan nyata dan jelas dan itu tugas kita semuanya juga. Sampaikan wahyu Allah, baik itu firman atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua Ad-da'watu ila Allah seperti yang kita bahas ini. Ini tugas mereka yang kedua. Ad-da'watu ila Allah, berdakwah kepada Allah artinya menyuruh orang untuk beribadah kepada Allah. Artinya menyuruh orang untuk mengesakan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak dan layak untuk disembah. Walakad ba'atna fi kulli umatin rasulan an i'budullah wa jtanibut tagut. Dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul dengan satu tugas. Supaya mereka menyeru kepada umat itu agar mereka menyembah Allah dan menjauhi tagut. Apa itu tagut? Semua yang disembah selain Allah, baik pepohonan, bebatuan, benda dan lain sebagainya atau manusia yang ridho untuk disembah. Itulah tagut. Tapi kalau misalnya ada nabi disembah, ada malaikat disembah, ada orang rasul disembah, tagutkah mereka? Tidak, mereka tidak ridho untuk disembah. Kalau begitu siapa takutnya? Syaitan yang menggiring orang-orang ini untuk menyembah Rasul lah takutnya. Syaitan yang menggiring orang-orang ini kemudian menyembah para malaikat dan orang soleh itulah takutnya. Karena mereka tidak rela untuk disembah. Bahkan semua sesembahan itu, pepohonan, bebatuan, nanti di hari kiamat akan menolak penyembahan mereka. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ كَانُوا لَهُمْ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ Dan ketika manusia semua nanti dibangkitkan Semua Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu Baik itu bebatuan, pepohonan dan lain sebagainya Mereka akan mengingkari peribadatan orang-orang ini Kami nggak pernah suruh ente sembah kami kan setelah saya meninggal kamu kan yang sembah kuburan saya saya nggak pernah suruh kan setelah saya meninggal kemudian kalian menyembah kuburan saya saya nggak pernah suruh ya Allah mereka ini inisiatif sendiri disebutkan kemarin istilah Syekh Abdurrahman Al Aidan fil ibadah orang di zaman sekarang itu berkreasi dengan ibadahnya mereka buat-buat mereka modifikasi dengan niat yang baik tentunya, tapi kemudian dengan cara yang salah. Islam sudah sempurna, tidak perlu kemudian kita tambah-tambah. Islam sudah sempurna, tidak perlu kemudian na'udzubillah kita kurangi. Ini tugas yang kedua. Tugas yang ketiga. Mau catat boleh karena tidak ada di kitab. At-tabshir inzar kan kalau stand up komedi ah, tepuk tangan boleh itu stand up komedi tapi kalau saya catat boleh <kankan> kan gitu ya sedikit sedikit ngomong kemudian harusnya lucu nggak ada yang ketawa ah tepuk tangan boleh tepuk tangan sian banget <kankan> oke catat boleh yang ketiga at wal inzar memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan memberikan janji-janji dan juga ancaman. Ini tugas para nabi dan rasul dan tugas pian juga semuanya, tugas ulun juga. Dan ini kita pelajari kemarin di antara tahapan dakwah yang level 2. Al mauidhatul hasanah memberikan nasihat yang baik dengan menyertakan janji. Memberikan nasihat yang baik dengan menyertakan ancaman. Menyampaikan perintah Allah, menyampaikan sabda Nabi Muhammad menyampaikan larangan Allah dan juga larangan Nabi Muhammad tapi sertakan ada janji-janji pahala-pahala di balik perintah ini kalau dilakukan. Juga ada ancaman-ancaman yang merikan, mengerikan di balik larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan. Itu nasihat yang baik. Dan itu dakwah Nabi dan Rasul. Buat orang itu kemudian yakni termotivasi untuk melakukan sebuah amalan. Kenapa? Oh, kayak itu pahalanya bersedekah? Akhirnya mereka bersedekah. Oh, itukah tak taunya keutamaan orang yang menjalankan sholat duha? Akhirnya mereka semangat menjalankan sholat duha. Oh, itu ya keutamaannya kemudian sholat malam. Akhirnya mereka menjalankan sholat malam. Tergib. Motivasilah orang supaya kemudian mereka semangat menjalankan ketaatan. Dan itu sudah metode Nabi Muhammad SAW dan itu antara di antara tugas para nabi dan rasul memberikan kabar gembira jika kamu melakukan a b c dan d ini lo pahalanya ini lo balasan dari Allah di dunianya ini lo balasan Allah kemudian di akhiratnya janji janji bahkan mungkin di antaranya menerangkan tentang nikmat surga Allah Subhanahu wa taala yang kata Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Aqdatul Ummati Malaa'inun Raa'at, wala Kata Allah Subhanahu wa taala aku telah menyiapkan dalil bahwasanya surga Allah sudah ada. Karena Allah menyebutkan a'dadtu li ummati, aku telah menyiapkan untuk umatku. Aku telah menyiapkan untuk hambaku. Apa itu? Pahala. Apa itu? Nikmat. Apa itu? Surga. mala ainun ra'at kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata wala udhunun sami'at kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga wala khatar ala qalbi bashar kenikmatan yang tidak pernah terlintas sedikit pun di hati manusia sangat nikmat sekali makanya ya ini juga sebagai jawaban untuk kaum wanita Ketika ada yang iri, ustadz, ketika laki-laki disiapkan untuk mereka bidadari, apakah kami perempuan disiapkan bidadara? Ini jawabannya: Anda harus pasang di benak ini tentang kenikmatan yang tiada tara, gak mesti kemudian dengan pasangan. Harus pasang di benak ini, kenikmatan surga tidak bisa dibayangkan. Kalau sudah masuk surga, pasti nikmat semuanya. dari firman Allah dalam hadits kudsi ini sebagai jawaban sebenarnya nikmat surga tiada tara sebaliknya ancaman neraka juga harus disampaikan takut takuti orang bahkan Nabi Muhammad secara jelas menyebutkan istilah Allah Subhanahu wa taala ketika yakni uh, 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 ketika ada uh, apa itu namanya yang bulan mata uh, gerhana sorry ketika ada gerhana itu betul-betul Nabi Muhammad menyabdakan Allah Subhanahu wa taala sedang menakut-nakuti hambanya. Artinya Allah Maha mampu untuk menutupi yakni matahari dengan bulan. Allah Maha mampu untuk menutupi bulan dengan matahari. Gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau itu kan kita salat, kita beribadah, kita memohon ampunan karena itu perintah Nabi Muhammad Allah sedang menakut-nakuti hambanya. Takwif pemberian kabar, eh sorry, pemberian peringatan dengan menakut-nakuti itu sudah syariat Islam. Itu tugas para nabi dan rasul supaya imbang. Dan Senin lalu, ya, Senin lalu, dua hari yang lalu, hari Senin, di masjid Imam Syafi'i kita membahas intisari aqidah ahlus sunnah, ahlus sunnah itu selalu memadukan antara takut dan harap. Antara cemas dan harap. Karena beribadah kepada Allah tidak cukup kemudian dengan rasa cinta saja. Saya cinta Allah makanya saya taat. Saya cinta Allah makanya saya lakukan perbuatan ini karena Allah perintahkan. Saya cinta Allah bukti cinta saya saya mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Enggak cukup sertakan dua amalan hati yang lain tidak cukup cinta amalan hati takut amalan hati yang lain adalah araja pengharapan berharap amal ini diterima berharap akan surga Allah Subhanahu wa taala di saat yang sama kita takut amal ini Allah tolak di saat yang sama kita takut akan adab Allah Subhanahu wa taala ketika kita bermaksiat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw wa huwa mu'minun hayatan thayyibah." Ini kabar gembira. Barang siapa yang beramal saleh, apa mal itu bentuknya? Secara zahir ada di rukun Islam amal saleh. Baik itu laki-laki atau perempuan dan dia beriman, perhatikan tabshir. Perhatikan kabar gembira. Perhatikan janji dari Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini, "Fala <tuh> Sungguh betul-betul kami akan berikan dia kehidupan yang layak. Kami akan berikan dia kehidupan yang thayyib. Yang mau layak kehidupan dunianya. Yang mau baik kehidupan dunianya. Usahanya, kerjaannya, rumah tangganya, anaknya, istrinya, suaminya, hubungan bermasyarakat semua berkaitan dengan kehidupan. Kalau ingin baik, lakukan amal saleh. Kalau ingin baik, taati Allah dan rasulnya. Kenapa? Allah yang janji dan Allah tidak pernah ingkar janji. Itu di dunia. Itu janji Allah di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman. "Wa Surah An-Nisa ayat uh, 100 sekian. Nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi kan kabar gembira di dunia ya, berikut kabar gembira untuk di akhiratnya. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Yudkhilhu jannat Allah akan masukkan mereka atau dia ke surga-surga Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Khalidina -sungai. fiha abada Mereka kekal di dalamnya Wadhalikal fawzul azim Itulah kemenangan yang besar Itulah kejayaan yang hakiki Apa itu? Masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala Tugas nabi dan rasul itu memberikan kabar gembira. Tapi juga tugas nabi dan rasul memberikan peringatan. Allah berfirman. Wa man a'rada 'an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi limah asyartani a'ma wa qad kuntu basira. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku. Berpaling dari mengingatku. Apalagi misalnya bermaksiat, itu cara memahaminya. Berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengingat syukur akan semua kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, apalagi yang bermaksiat. Fa maka sesungguhnya untuk dia kehidupan yang sempit. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir, walaupun dia kaya raya, Walaupun rumahnya gedong, plus punya rumah juga yang disewakan. 30 pintu. Artinya kasarnya satu hari dia pasti punya pemasukan. Loh, punya 30 rumah. Orang mau terlambat atau tidak bayar rumahnya, artinya 30 hari dia dapat bayaran. Banyak rumahnya. Banyak mobilnya hartanya melimpah sampai kada cukup tambur di lantai itu namun besar sapu tuh ya menyapu duit oh, banyak mana sugi banar. mun ke pasar tuh ya nukar gelang kata guys kenapa pengen nukar gelang kata tiap hari banyak duit banyak banar ya Allah <tuh> <tuh> Umma, imbah tuntung makan tuh lain tisu Isinya lain disuk duit. Oh, hmm. masukinnya duit. Ya Allah. bahwalah lah pang pesawat-pesawatan hadang nak. Duit, ya Allah. Subhanallah. Gas mati. Gas mati nih gas. Tapi koler menelpon supaya mengganti gas. Tapi ada tungku di belakang, duit dicuculnya ya Allah. Sugi. Orang Sugi itulah subhanallah. Dia cuma meriang saja, minta operasi kok. Meriang. Uh, bu, ibu ini cuma masuk angin bu. Paling minum tol angin juga selesai, tolong dok, operasi dok. <laughs> Duitnya ada. Ya Allah bu, ini cuma beli. Ya anu yang sah setan itu tolak angin Selesai bu wes 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 bablas angin nih bu <tell> Enggak dok Tolong operasi dong Kalau bisa saya kemo dok Wah ya Allah <tell> Kurang ajar nih orangnya Cuman meriang doang minta kemo Digundul kepala sidin Ayo kita bicara orang kaya ya. Pokoknya kaya sekali Kata Syekh, kata Imam bin Orangnya sangat kaya tapi pian tahu di mana sempitnya hatinya. Kehidupan dia sempit. Harta dia tidak membuat dia kemudian nyaman hidup di dunia ini. Selalu was-was. Belum -was. dapati orang seperti ini. Dia luar biasa karena kekayaannya malah kemudian dia tambah takut setiap hari keluar rumah. Selalu merasa ada yang ngikuti. Selalu merasa mungkin rumah saya akan digarong. Selalu merasa mungkin saya akan dirampok. Kenapa? Sempit Subhanallah, itu terjemahan Al-Imam Nugathir Mungkin saja orangnya ini sangat kaya Tapi hatinya Allah persempit Kenapa? Dengan rasa was-was Kenapa? Tidak pernah bersyukur Tidak pernah merasa cukup, selalu kurang Itu hukuman Allah, kenapa? Eh, Ente lupa sama Allah Itu hukuman Allah di dunia itu adalah ancaman Allah di dunia untuk orang yang lupa akan mengingat Allah, apalagi orang maksiat, lupa aja begitu. Di hari kiamatnya. a'ma. Dan kami akan bangkitkan nanti di padang mahsyar dia dalam keadaan buta. Komplain dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhanku, Kenapa engkau yang dibangkitkan? Aku dalam keadaan buta. Dulu kan aku di dunia dalam keadaan melihat. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dulu telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, kemudian kamu lupakan. Hari ini kamu, kami lupakan. Eh, hey, ngeri! Dunia akhirat ngeri. Itu tugas para nabi dan rasul, juga tugas kita ketika berdakwah, sampaikan janji dan ancaman sambungan Anisa An yang tadi. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya Melampaui batasan-batasannya Kami akan masukkan dia ke neraka Allah Dan dia kekal di dalamnya Karena tidak ada kematian Kematiannya sudah mati di hari kiamat kelak tidak ada kematian. Kematian yang kita tahu sekarang abstrak, tidak bisa kita jamah, tidak bisa kita pegang kematian. Allah akan rubah menjadi bentuk dan sosok tertentu di hari kiamat kelak. Allah akan rubah menjadi sosok seekor domba. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari. Allah Subhanahu wa taala akan mendatangi penduduk surga dan neraka dan mendatangkan kepada mereka kematian dalam bentuk sosok seekor domba. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ahlal jannah, fayattali'una wa yashra'ibun. Ya ahlan nar, fayattali'una wa yashra'ibun." Hai penghuni surga, kemudian mereka yang penasaran dan saling melongok satu sama lain, "Ada apa ini Allah manggil kita?" Hai penghuni neraka, kemudian mereka semua pun penasaran, "Ada apa ini Allah ingin memfirmankan apa?" Kemudian Allah berfirman, "Ata'rifuna hadza? Apakah kalian tahu ini?" dengan mengisyaratkan kepada domba tersebut. Semua mereka menjawab Bala ya Allah Ya ya Allah kami tahu Kami tahu ini adalah kematian Yang engkau rubah menjadi sosok seekor domba Faedah tambahan Di hadis ini juga Yang menjadi landasan para ulama Mengatakan bahwasanya Amal kita selama ini yang tidak bisa kita jamah Menjadi bentuk tertentu Karena akan ditimbang terlepas dari khilaf di kalangan para ulama berdasarkan memahami atau bagaimana cara mereka memahami sabda Nabi Muhammad ada yang disebutkan orangnya lah yang ditimbang dua ada yang disebutkan kitab amalan yang ditimbang yang ketiga semua amalan memang Allah rubah menjadi bentuk tertentu dan akan ditimbang sandar mereka mengatakan begitu karena Allah pun merubah kematian dalam bentuk sok-sok seekor domba dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala kemudian kata Allah Subhanahu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembelih Allah sembelih domba ini di depan semua penghuni surga dan neraka. Kemudian Allah berfirman, khuludun fala maut, khuludun fala maut. Hai penghuni surga, kekekalan, tidak ada kematian. Hai penghuni neraka, kekekalan, tidak ada kematian. Karena kematiannya sudah mati. Itu kenapa kehidupan akhirat surga atau neraka kekal selamanya. Karena kematian sudah Allah matikan. Mudah Allah Subhanahu wa taala golongkan kita semuanya penghuni surga Allah SWT amin ya rabbal alamin lu lanjutkan yang keempat di antara tugas nabi dan rasul iqamatul hujjah menegakkan hujjah menegakkan dalil dan kalau kita rujuk kepada dalil at-tabsyir wal indzar kurang lebih sama supaya orang tidak punya alasan sudah sampai kepada kalian firman Allah. Sudah sampai kepada kalian sabdaku. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW. Ma min ahadin Yasma'u bi yahudiyun wala nasrani thumma yamutu walam yu'min billadhi unziltu bihi illa kana min ashabin nar. Rawahu muslim. atau kurang lebih seperti itu sabda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mendengarkan aku. Maksudnya tahu aku ini diutus untuk semua umat manusia, bahkan jinnya dan binatangnya. alamin. Allah berfirman dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad kecuali rahmat untuk se -segenap, se segenap alam semesta, semuanya, bukan manusianya doang, jinnya juga. Bahkan sekarang mereka pun juga belajar. Tuh di Gapian tuh ada dia, ngaji dia. Jin. Pakai jilbab juga insya Allah. Waktu kemarin ada pembagian, mereka dapat nggak bu? Nggak dapat ya. Waduh. Ya. Iqamatul hujjah. Untuk menegakkan hujjah. Supaya kita semua tidak bisa beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad sudah lakukan, dan Rasulullah sudah lakukan, dan kita tidak bisa kemudian berkilah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada orang ya, tidak mau belajar agama itu karena takut tahu, kemudian tidak mampu menjalankan. Ini salah. aku kada wani empat pengajian karena mau tahu hukumnya kada kau menggawi itu salah tugas kita belajar tugas kita berilmu amalkan semampunya dakwahkan dan kemudian sabar dalam berdakwah mau anda apakan anak anda kalau anda nggak tahu perkara agama Mau anda apakan istri anda ketika dia nol juga dan anda juga tidak tahu apa-apa kita sebagai kepala keluarga mendidik istri menjadi wanita salihah dia akan menjadi madrasah pertama untuk anak-anak kita juga ini penting berilmu dan karena inilah kemudian nanti insya Allah kita menjadi ruh yang memiliki hati yang tenang ketika nanti dicabut kenapa kita bertauhid Bagaimana kalau kita yakni tidak memiliki ilmu kemudian bisa mengesahkan Allah dengan ilmu? Kita tahu firman, kita tahu sabda. Kita tahu siapa zat yang layak dan berhak diibadahi ya Allah. Kita tahu bagaimana menjalankan ibadah, tuntunan Nabi Muhammad detail. Ini ilmu. Orang yang mengatakan demikian itu berarti mengatakan saya mending bodoh sajalah. Enggak bisa. Anda harus belajar dan Islam ini mudah. Yuridullah bikumul yusra. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan. Mudah Islam ini. Kada kawa berdiri, duduk sembahyang. Kada kawa duduk, berabah sembahyang. Kemudahan demi kemudahan. Kada ada banyak, silahkan kemudian pakai yakni debu atau pasir. Enggak bisa ini ada yang Islam ini mudah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Ada beberapa tugas yang lain di antaranya meluruskan akidah yang menyimpang, meluruskan pemahaman yang menyimpang, mengatur urusan manusia banyak. Tapi itu empat di antaranya sebagai pondasi sekali pemahaman kita tugas para rasul dan kita cuma membahas salah satunya. Kembali kepada rekap eh uh, Rata-rata pian yang hadir itu umurnya di atas 30 ya. Atau di atas 40. Artinya tuha sudah makanya ulun ulang-ulang nih. <guluh> Kita tuha dah. Makanya ulun ulang-ulang supaya pemahamannya mantap. Nggak apa-apa kemudian sedikit seperti orang mendongeng, pian nanti akan ingat. Dari satu jam belum berbicara Satu dua menit satu sampai lima menit ada poin yang merek, yang pian tangkap. Alhamdulillah, nggak bisa ditangkap semua. Sebagian pasti pian ingat. Oh, jar ustad itu ada firmannya beliau menyampaikan. Ah, kan enak. <tuh> ada jar um, sekarang itu Obat untuk awet muda Bohong semua bu Kita menua semua Tua ya tua aja Rambut sudah mulai memutih Bukan karena disemir ya Emang putih Yang level lebih tinggi kadang-kadang Bulu hidung putih dah Hah? Itu tuh banar Belum sudah mulai tumbuh Bulu hidung putih ya Allah tua banget saya Aduh. Bakaca loh Ah, kenapa ini ada sinar, ada cahaya? Sekali nyok. Mau di hidung, ada uban sudah. Ya Allah, tua bingit saya. Kalau ngikuti tahun Hijriah udah 38 sebenarnya. Tinggal masih punya masa 2 tahun. Orang itu kalau sudah umur 40 tahun, sifat kekanak-kanakannya bisa hilang. Itu umur di mana para nabi dan rasul mesti diangkat menjadi nabi dan rasul di umur 40 karena dewasa. Bercanda oke, okay, tapi unsur kekanakannya sudah hilang. Makanya dua tahun lagi mungkin tipian tidak dapatkan ulung bercanda. Belajar <laughs> <Ujarsa> siapa lah. <laughs> Itu Mpok Nori sampai mati dia bercanda. Gue pitung nih, gue pitung. <laughs> pak Nori ya Allah. Kita lanjutkan ya suaranya bisa tinggi banget begitu ya. <tuh> Ulun ulang, perhatikan paragraf terakhir halaman 21. <tuh> Dakwah kepada Allah adalah tugas para rasul serta jalan bagi orang yang mengikuti mereka. Nah ini jalan kita. Dakwah itu jalan kita. Karena kita mengikuti para rasul. Jika seorang manusia mengetahui zat yang disembahnya Allah, mengetahui nabi dan agamanya Muhammad dan Islam, serta dikaruniai taufik oleh Allah subhanahu wa taala, untuk itu maka hendaknya ia berusaha menyelamatkan kawan-kawannya dengan menyuruh mereka kepada Allah dan hendaknya ia memberi kabar baik atau kabar gembira penuh sukacita yani kepada mereka. Berikan kabar-kabar gembira. Kalau kita kenal Allah, kenal Nabi-Nya, kenal Islam dengan semua dalilnya, maka kita harus selamatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahkan mungkin orang yang ada di ring satu yang paling dekat. Bapak, ibu, kakak, adik, paman, bibi, anak, istri, suami. Harus kita selamatkan dan berikan kabar gembira. Nah, ini loh nak kewajiban anak sebagai anak supaya Allah ridhoi berbakti kepada orang tua. Ding, ini kewajiban nikah sebagai istri. Kalau hendak dapat surga, demikian. Mas, ini perintah Allah loh mas. Ini sabda Nabi Muhammad. Ini yang akan menggering mas ke surga Allah Subhanahu Wa Taala lewat kami, istri dan juga anak. Sampaikan, selamatkan mereka, berikan mereka gambar gembira, kabar gembira. Bah, amun pian menyuruh ulun ka ini, ini maksiat bahai. Ma, amun pian menyuruh ulun ka ini, ini maksiat mai. Ulun kada harus taat, kada boleh taat ulun pian. Ulun ingin selamatkan pian supaya pian kada salah. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau untuk bermaksiat. Suruhan pian ini maksiat mai. Ya mungkin dengan kata-kata yang lebih lembut ya, tapi tugas kita menyelamatkan semua orang. Ingat tugas kita menyampaikan sampai faham. Sisanya terserah Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib di hari Khaybar ini akan kita bahas pada kesempatan hari ini detail hadisnya. Unfud ala rislik hatta tanzila bi Thumma ad'uhum ila islam wa akhbir intinya yang perlu digarisbawahi yang perlu dibulati atau mungkin pian kotaki adalah thumad ilal Islam itu poin dari hadis ini. Kemudian serulah mereka, dakwahi mereka, ajak mereka kepada Islam itu inti hadis ini. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min hakilai taala fi. Fawallahi, la bika rajulan wahidan, khairun laka min humurin Melangkahlah ke depan dengan tenang sehingga engkau sampai di pelataran mereka. Lalu ajaklah mereka kepada Islam. Kabarkanlah kepada mereka hak-hak Allah. Ajarkanlah kepada mereka, sorry, kabarkanlah kepada mereka hak-hak Allah dalam Islam yang wajib mereka lakukan. Demi Allah. Sungguh jika Allah memberi petunjuk seseorang laki-laki atau perempuan dengan perantaramu, via kamu, via kita orang memberikan hidayah. Lewat kita orang tersapa hidayah. Perhatikan keutamaannya. Dan ini di antara bentuk tafsir, ini di antara bentuk kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW supaya kita mau berdakwah. Perhatikan, lebih itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah harta paling berkelas, harta paling tinggi, paling mahal, eksklusif kala itu di zaman itu unta-unta merah. Dan bisa kita terjemahkan di zaman kita apa yang paling berharga di zaman ini? Kalau mungkin, kalau karena sebab kita orang tersapa hidayah, kalau karena sebab kita kemudian orang taat kepada Allah, itu lebih baik dibandingkan semua harta tersebut. contohkan kemarin bahkan mungkin dengan cuma Menyebarkan SMS, meninggalkan status-status yang baik di Facebook, Instagram, lain, dan lain sebagainya. Karena itu, kemudian orang tersapa hidayah. Subhanallah, lebih baik daripada harta paling mulia di zaman kita sekarang. Kalau karena kita satu orang kemudian mendapatkan hidayah di Banjarmasin, itu yang ada namanya. Jamaah kita, namanya e, kalau kanzu itu manggilnya Om Haji Adan Muhammad Yakton. Nama beliau itu ya kesempatan untuk nganter Ustadz Ahmad. Kalau misalnya pergi ke kota manapun, itu selalu beliau ambil. Enggak mau kemudian yang lain. Pokoknya, kalau nganter Ustadz Ahmad ke bandara, saya... Kenapa? Beliau ingin kecipratan pahalanya Ustaz Ahmad. Simpel. Berapa banyak kemudian karena dakwahnya atau dakwah siapapun tersapa orang hidayah, beliau kan dapat. Karena nganterin ke bandara doang, ringan. Subhanallah. Itu yang harus kita lakukan sebenarnya. Sekecil apapun kesempatan dakwah ini lakukan. Apalagi besar. kayak misalnya kemarin ya atau beberapa bulan yang lalu ulun cetak buku jilbab kok gitu seribu habis dua ribu habis sekarang tiga ribu belum kita mulai bagi partisipasi ulun uang untuk nyetak itu nggak punya tapi ulun ingin berpartisipasi dalam membagikannya teman-teman pun ngikut waktu sebelum ini ya yang yang waktu yang 2000 5 sampai 600 buku ya bentuk amal kami di situ istri dia pakai tulisan nulisin alamat tuh pakai tangan ulun pakai komputer dan ngeprint cuman itu kemudian kami sembang sih kami terus subhanallah yang lain tat saya 100 buku tat saya 5 juta uh subhanallah Berapa banyak kemudian orang tersapa hidayah karena baca buku Anda ada andil di situ pastilah kemudian kita kecipratan. Wallahu alam bisawam. Ya minimal tampias lah. Yang minimal ya. Kalau kecipratan kan banyak gitu ya. Ini tampias lah. <tari> Wallahu alam bisawam. Oke, okay. pembahasan hari ini. eh uh, mau rekap jalan rekap jalan 50 menit. Loh bapak baju kita kan sudah tuha, hello? Nah, <tari> makanya. Ma Bu Hartini nyaring mana tertawa. <laughs> Oke, okay, kita lanjutkan. Uh, berikut tidak ada di buku ya. Ulun yang ingin ngambil faedah detail hadis dari yang ulun sebutkan tadi. Disebutkan dalam kitab al mulakhos fi Kitab tauhid Kitab ini dibahas oleh Ustaz Ahmad setiap malam Kamis. Eh, uh, iya, uh, setiap malam Kamis. Kitab Tauhid yang bisa streaming, tolong diikuti. Ikuti. Ini salah satu diantara pembahasannya saja sudah beliau bahas sebenarnya tentang babnya ini adalah babnya ini adalah bab ad-du'a ila syahadati bab berdakwah kepada persaksian la ilaha illallah walhaman sahlin bin saad رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم ايهم ايهم يؤطاها فلما اصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يؤطاها فقال اين علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقيل هو يشتكي عينيه فارسلوا اليه فاتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية وقال أنفت على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم yang punya rezeki Buku ini diantara yang bagus untuk dimiliki Tanya, tanya jawab atas kitab Tauhid Jadi ini kitab Tauhid Ini ada tanya jawabnya Kalangan Syekh Abdullah bin Jarullah Alu Jarullah Ulun pernah bertemu dengan pengarangnya langsung Ketika di Kuwait 2014 lalu Eh 2014? 2000, ya 2014 Ulun ke Kuwait Uh, untuk uh, daurah counter uh, Syiah dan di antara pemateri adalah beliau. Sudah tua, sudah tua, tapi subhanallah yang niki ilmuannya luar biasa. Judulnya tanya jawab atas kitab tauhid karangan Syekh Abdullah bin Jarullah Al Jarullah. Dulu ingin ambil terjemahannya di sini. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada waktu perang Khaybar di tahun ke-7 belum sudah terangkan sedikit tentang Khaybar waktu itu Nabi Muhammad SAW bersabda demi Allah niscaya akan kuberikan panji ini bendera Demi Allah niscaya aku akan berikan panji ini bendera biasanya yang dibawa untuk perang biasanya dibawa oleh panglima selama itu masih berkobar atau selama itu masih tegak berarti peperangan on terus tapi itu kalau sudah gugur hancur selesai berarti pemimpinnya sudah selesai demi Allah niscaya akan kuberikan panji ini besok kepada seseorang yang mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya luar biasa ini Semoga Allah memberikan kemenangan melalui tangannya. Maka malam itu, orang-orang membicarakan tentang hal tersebut. Siapakah yang akan diberikan panji itu di antara mereka keesokan paginya? Tatkala pagi hari menyingsing, mereka pergi kepada Rasulullah SAW seraya berharap akan diberikan bendera panji oleh beliau. Karena apa? Nabi Muhammad sebutkan yang pegang panji ini, yang pegang bendera ini, itu orangnya mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya cinta sama dia. Wah ini keutamaan luar biasa. Makanya di malam itu mereka semua membicarakan siapa orang ini karena memiliki keutamaan yang luar biasa sampai Allah dan Rasulnya cinta sama dia. Rasulullah SAW kemudian bersabda dengan pertanyaan, di mana Ali bin Abi Talib? Ali bin Abi Talib menantu Nabi Muhammad SAW, ahlul bait Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi Muhammad SAW. Levelnya tinggi sekali. Dia sahabat, dia ahlul bait, dia mukmin, dia muslim. Dan subhanallah dia orang yang sudah mendapatkan Disematkan kepadanya orang yang mencintai Dan dicintai Allah dan Rasulnya Tapi tentunya kita tidak berlebihan. Perhatikan. Kita tidak berlebihan dengan ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Syiah berlebihan kepada Ali. Sampai level menuhankan Ali. Nasibah. Mereka sampai mengkafirkan Ali. Dua-duanya enggak benar. Kita mencintai, kita menghormati, kita memuliakan. Tapi tidak berlebihan. Karena dia punya tiga level kehormatan. Dia Muslim, dia ahlul dia sahabat dan dia ahlul baik Tiga level kecintaan yang harus kita persembahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Mana Ali bin Abi Thalib? Seorang dari mereka menjawab, "Dia sakit kedua belah matanya, wa Rasul, dia sedang sakit kedua belah matanya." Kemudian mereka mengutus seseorang untuk mendatangkan Ali ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika didatangkan Lantas Rasulullah SAW meludah pada kedua belah mata Ali bin Abi Thalib yang sakit dan berdoa untuknya. Jangan bayangkan ludahan seperti kita ya. kada kayak itu tiupan, tapi ada sedikit memang tampias ludahnya, seperti itu. Bukan cuy, enggak gitu, enggak. Lebih kepada seperti ketika seorang itu ketika mau tidur kita juga melakukannya walaupun lafadznya sangat jelas sekali di sini bahasa nabi Muhammad meludah memang cuman hakikatnya adalah yakni seperti tampias yang dikeluarkan ditiup dengan ada tampiasnya seperti kita ketika mau tidur kan melakukan itu ya menggabungkan tangan seperti ini kemudian kita berdoa yakni apa itu doa tidur lupa saya Eh, baca eh, ayat kursi eh sorry sorry baca al yakni kul huwallahu ahad kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu nas selesai kemudian yakni tiup dengan sedikit ada tampias selesai usapkan ke seluruh tubuh lakukan tiga kali tidur Anda Allah jaga sampai pagi tapi terkadang kita lupa karena mungkin terlalu lelah tapi selupa-lupanya kita, selelah-lelahnya kita, jangan pernah lupa lisan ini mengucapkan ya ini ayat kursi. Karena Allah akan jaga. Allah akan jaga. Sampai keesokan paginya. Orang yang biasa mimpi buruk, orang yang biasa mimpi buruk biasanya lupa doa. Orang yang biasanya mimpi buruk biasanya tidak doa. Nia, orang yang berdoa, orang yang kemudian bahkan sebelum tidurnya dia wudhu seperti Sunan Nabi Muhammad tidak mimpi atau mimpi indah, mimpi indah, mimpi buruk itu contohnya ketika mimpi gelap, cuaca buruk. Maksudnya <laughs> mimpi yang ngeri gitu, bukan cuaca yang buruk. Uh, kemudian, lantas Rasulullah SAW meludah kepada kedua belah mata Ali bin Abi Thalib yang sakit dan berdoa untuknya. Seketika itu kedua mata Ali bin Abi Thalib sembuh seakan-akan ia tidak pernah mengalami sakit seperti tidak pernah sakit bentuk syafaat Nabi Muhammad bentuk syafaat Nabi Muhammad doa beliau sallallahu alaihi wasallam apakah sekarang bisa kita praktekkan kayaknya nggak bisa kita beda dengan Nabi Muhammad tapi sekalipun kita ingin maka Nabi Muhammad ajarkan kita dengan minuman ambil air putih baca al-fatihah minum tanpa ditiup ya baca al-fatihah minum itu diantara Fibun nabawi atau pengobatan ala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit apapun bismillah Seketika itu kedua mata Ali bin Abi Thalib sembuh seakan-akan ia tidak pernah mengalami sakit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan panji atau bendera dan bersabda. Sabda yang yakni kita sebutkan di sini dari tadi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Melangkahlah ke depan dengan tenang sehingga engkau sampai di pelataran mereka. Lalu ajaklah mereka kepada Islam. Kabarkanlah kepada mereka hak-hak Allah dalam Islam yang wajib mereka lakukan." Demi Allah Sungguh jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada seorang laki-laki atau perempuan Dengan perantara kamu itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah Berikut beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini Faedah dari Syekh Salih Fawzan bin Abdullah al Fauzan. Yang pertama uh, Tidak ada di buku silakan dicatat فضيله ظاهره لعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه وشهاده من الرسول صلى الله عليه وسلم له بموالاته لله ولرسوله وايمانه ظاهرا وباطنا فائده pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini فضيله ظاهره كعطمان yang sangat ظاهر Milik siapa? Milik Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan persaksian dari Nabi Muhammad SAW akan cintanya dia kepada Allah, akan cintanya dia kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang persaksikan. Jadi untuk orang-orang yang naudzubillah sampai level benci dan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, baca hadis ini. Anda akan tahu kutam Ali bin Abi Thalib dari lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. wa imanihi zahiran wa batinan dan keutamaan Ali bin Abi Thalib melalui persaksian Nabi Muhammad SAW tentang imannya secara zahir maupun batin. Dua. Itsbatu anna Allah Ta'ala yuhibbu awliya'ahu mahabbatan taliku bi jalalihi ka sa'iri sifatil muqaddasah al Ada penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai para walinya orang mukmin yang bertakwa. Kecintaan yang cocok dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala karena itu sifat. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mendetail bagaimana ya cintanya Allah ya. Enggak, enggak bisa mendetail kita. Tapi kita tetapkan Allah mencintai hambanya dengan kecintaan yang pas dan yang cocok dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak pernah akan sama dengan cinta makhluk. Terlepas dari cinta seorang yang ikhlas, cinta yang betul-betul murni lillahi taala, terkadang cinta yakni ini ada sebab tertentu. Bisa dipelajari misalnya atau bisa diketahui. Kenapa fulana sangat cinta sekali kepada suaminya? Karena suaminya bla bla bla. Kenapa fulana kok cinta sekali sama istrinya? Tak tahunya fulana sifatnya detail bisa diterangkan secara luar. Ya. Cinta Allah kita nggak tahu. Tapi yang jelas yang kita tahu ya dari sabda Nabi Muhammad SAW ya. Kata Nabi Muhammad, jika Allah mencintai hambanya, Allah akan panggil Jibril. Hei Jibril, saya mencintai fulan. Saya mencintai fulana. Karena orang ini pasti taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Allah cinta. hei Jibril, cintai dia. Faihibhu jibril Akhirnya Jibril mencintai orang ini karena Allah mencintai dia karena dia menjalankan ketaatan. Jibril tidak stop di situ. Kemudian Jibril mengumumkan cinta Allah ini kepada semua penghuni langit yang tujuh lapis itu yang berbujik karena banyaknya penduduknya, kata Jibril wahai penduduk langit sesungguhnya Allah mencintai fulan bin fulan sesungguhnya Allah mencintai fulanah binti fulan Fahibuh. kalian juga harus cintai dia kenapa Allah cinta sama dia fa sama akhirnya semua penduduk langit Allah Makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Makhluk yang sejak diciptakan ada yang sujud saja Makhluk yang sejak diciptakan yang rukuk saja Makhluk yang sejak diciptakan ibadah saja kepada Allah Mencintai anda Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW Fayuktabu lahul qabul fil ard Kemudian dituliskan Untuknya penerimaan di dunia Artinya orang-orang di dunia akan suka sama dia Orang-orang di dunia akan cinta kepada dia Kenapa? Karena dia bukan penjilat Dia menjalankan ketaatan karena Allah Dia menjalankan ketaatan karena taat kepada Rasulullah Bukan karena nggak enak sama teman Bukan nggak enak sama komunitas tertentu Ah, sebertaan bercadar di situ? Eh, umpatnya bercadar? Bukan lillahi ta'ala eh sebentar di sana baju lebih panjang enggak eh baju bapak juana tapi totonya di luar enggak pakai taat lillahi taala taat betul betul karena Allah subhanahu taala bukan karena anda enggak enak sama teman anda yang ngajak anda ikut kajian dibawahi pangkat dan nyaman kenapa gerang kenapa kada kau menolak empat kajian anu aku dibayarnya terus makan ha. Ayo, Bian. Tapi itu diantara trik ya Orang kalau jelek sama kita Orang kalau buruk sama kita Itu traktir makan Habis selesai makan suruh dia Coba sekarang kamu jelekkan saya Enggak bakal bisa ente kenyang sama duit anak. Ya orang yang buruk itu traktir makan <tuh> Suruh dia pesan apapun Suruh dia bayar <tuh> Enggak kita yang bayarin maksudnya Silakan pesan apa aja Mau di kafe mana yang paling mahal? Monggo. Yang duduk saja sudah set 50.000 ribu. Hmm, larang mana di tempatnya nih. Larang duduk 50000 ribu dah. Membeli tisu 15.000 ribu. Hmm. Ah, larang mana nih warungnya nih. Cil pesan. Wah, oh, 15 ribu berangkat tangan. Traktir dia pokoknya di tempat yang paling mewah. Oh, di Banjar Golden Tulip, anda bawa dia makan ke Golden Tulip, duck king makan apa itu bebek apa Pak Sebul, bebek peking, ah, sama bebek bioma nggak ada papanya, apa padahal itu eh. bebek peking, badan peking itu ceking ya, terakhir kamu mau pesen apa, saya ini ajalah. tambah tambah. Oh, ini cukup eh, tambah lagi yang banyak biar mati sekalian serahkan <laughs> setelah dia selesai makan sudah kenyang kah alhamdulillah kenyang nyaman lah nyaman benar nah Kawalah wah ini kan menjelekkan aku Belangkah ada kawah ya itu trik ya orang yang buruk ajak dia makan di makanannya diracunin, wah wow, enggak gitu ya, nggak mungkin. Oke, okay. Uh, berkaitan dengan cinta Allah tadi Akhirnya Allah akan Allah akan tuliskan Allah akan tentukan bahwa umat manusia Manusia akan suka sama Anda Kenapa? Karena Anda taat sama Allah Allah cinta kepada Anda Nabi Muhammad bersabda dalam sebuah nas Barang, Barang siapa yang mencari hanya ridha Allah Walaupun manusia tidak suka Barang siapa mencari hanya ridha Allah Walaupun manusia tidak ada yang suka bahkan mengejek Anda, mencibir Anda, menjelek-jelekkan Anda, menggunjing Anda karena Anda taat kepada Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Bapak gerang baju panjang-panjang gitu. Ada panas kah? pulang warnanya. Itu hari pertama. Hari kedua, itu pulang lagi pakainya, Kada bisa si baju kah? Hari kedua. Hari ketiga macam-macam ejekannya. Subhanallah tapi Anda menjalankan ketaatan lillahi taala. Anda betul-betul menjulurkan pakaian Anda karena Allah firmankan. Anda pilih misalnya warna hitam karena itu warna mungkin paling aman supaya tidak menerawang. Anda pilih yang lebar supaya tidak membentuk lekukan tubuh. Jangan salah, warnanya boleh hitam. Dia punya selusin yang begitu. Dikira cuman punya satu, selusin yang dipakai cuma satu. <laughs> Aduh, engken mana dasar ala yuk. <laughs> Bujur ya, eh, selusin tapi nang sebutin. tuh jadi pakai sini, pakai tapas, pakai tapas. Ya Allah engkennya, kadalah kadalah. Bini ulun gak ada kayak itu, ulun tahu. <laughs> Orang nanti akan suka kata Nabi Muhammad yang mencari hanya ridho Allah walaupun manusia tidak suka manusia bahkan marah wa nas Allah ridho Allah ridu kepada dia nanti manusia juga akan ridho suka cinta kenapa mereka tahu Anda menjalankan ketaatan mungkin mereka karena belum tahu saja Bayangkan Pak, kita sudah bayangkan Bu, kita sudah dijelaikan, kita sudah digunjing, dicibir dan lain sebagainya. Subhanallah, muslim yang baik, muslim yang baik dia tetap berbaik sangka. Mungkin tetanggaku belum tahu hukumnya. Mungkin tetanggaku belum ada yang ngasih tahu. Mungkin tetanggaku nggak bisa beli baju seperti yang saya beli. Berbaik sangka terus. Hah, besok saya akan kasih lah. Kasih, set. Ini Bu, yang tadi rancak dipakai jelong dasar engken ya Allah bar yang baru Allah bisa. sudah berapa ini Hah? sudah sejam sebelas menit empat eh, menit lagi ya uh, faedah yang ketiga Artinya cinta Allah kita tidak bisa ukur karena itu sifat Allah kita nggak bisa tahu kalau sudah berbicara sifat Allah, kita bicarain Allahnya. Gimana ya bentuk kecintaan Allah itu? Apakah seperti manusia? Enggak bakal sama. Enggak bisa. Kita membicarakan tentang sifat Allah, berarti kita membicarakan Allahnya. Sedangkan tentang Allah itu, zat Allah itu, itu kita enggak punya jalurnya untuk bisa mengilmui. Orang itu akan mengimani sesuatu kalau pertama melihat Dua menemal mendengar Tiga mendengar dari orang yang pernah melihat Itu akan menjadi keimanan Ulun sering contohkan ini Bahkan di awal kita pernah bahas ini Kenapa kemudian ulun yakin Di luar sana ada binatang yang namanya kiwi Saya pernah lihat Dua, saya nggak pernah lihat, tapi ada yang ngasih tahu saya tentang sifat binatang kiwi. Saya dengar dari orang yang pernah melihat tentang Allah dua-duanya ini nggak ada tidak ada yang pernah melihat Allah atau mendengar dari orang yang pernah melihat Allah nggak ada artinya kita membicarakan sifat Allah kita bicarain Allahnya dan itu nggak mungkin imani yakini Allah memiliki kecintaan yang tidak pernah akan sama dengan cintaan makhluknya dan itu sifat Allah subhanahu wa taala pasti sangat mulia sifat Allah subhanahu wa taala tiga hirsus sahabah ala al-khair ila al anhum faedah yang ketiga yang bisa kita pelajari dari hadis yang kita bahas tadi dari Bukhari Muslim dan dari sahabat Sahal bin Sa'ad semangatnya para sahabat dalam kebaikan dan berlombanya mereka dalam melakukan amal saleh ridwanullah yang alim makanya mereka umat terbaik tidak ada generasi yang datang berikutnya lebih baik dibandingkan mereka mereka sangat bersemangat dari mana kita tahu riwayat tadi menyebutkan mereka malam itu mereka subhanallah berbicara satu sama lain ingin cari tahu siapa orang ini siapa yang bakal diberikan pilar diberikan uh, panji atau bendera. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah bersaksi dia ini cinta Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya pun cinta dia. Siapa ya orang ini? Enggak ya? bakal orang ini sampai level itu derajat itu kecuali orang yang luar biasa. Mereka bersemangat sekali. Dan mereka selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kan begitu pagi menyingsing, berbondong-bondong mereka datang kepada Rasulullah. Siapa? Siapa? Siapa orangnya? Karena Nabi Muhammad janjikan Mudahan di, dengan tangan dia Allah berikan kemenangan Bayangkan Ini para sahabat Empat Masyru'iyatul adabi indal qital wa Watarkit Ta'is wal aswatil muz'ijah Allati la hajata ilaiha Disyariatkannya memiliki adab ketika berperang bahkan diantara adab berpelang untuk meniadakan suara-suara yang membisingkan yang tidak perlu kemudian dilakukan A detail tentang peperangan dan adab berperang sebenarnya ini tapi itu dipelajari dari sabda Nabi Muhammad saw ini wassalam belum tidak tahu Syekh Saleh Fawzan ambil faedahnya kenapa sampai seperti itu. Wallahu binzub, kita lanjutkan. Yang kelima. Amrul imami, amrul umalahu bil rifq wal lin min ghairi dhaf' wal intiqas wal intiqas azimah. Seorang imam harus memerintahkan semua yang dia bawahi itu dengan perkataan yang baik dan juga lemah lembut. Bukan berarti kemudian kelemahan yang mengurangi wibawa. Tapi seorang pemimpin harus penuh kelembutan. Dan itu terbukti bagaimana lembutnya Nabi Muhammad bersama para sahabatnya. Radhiyallahu anhum dan sallallahu alaihi wasallam. Enam. Wujub dakwah ila Allah la siyam qabla qital al kuffar wajibnya berdakwah menyeru kepada Allah apalagi khususnya sebelum terjadinya peperangan Nabi Muhammad tidak pernah langsung memerangi Nabi Muhammad mesti ngirim surat dulu Nabi Muhammad mesti ngirim utusan dulu isinya aslim taslam aw tafail jizya wa illa fala taluman illa nafsak Masuk Islamlah kalian kalian akan selamat Atau minimal, kalian tidak masuk Islam, bayarlah upeti. Kalau tidak, jangan celah kecuali diri kalian sendiri, karena kami akan serang. Perhatikan, abda-adab Nabi Muhammad tidak pernah langsung serang. Nabi Muhammad pasti mendakwai mereka untuk masuk Islam terlebih dahulu. Enggak mau bayar upeti, karena kami berkuasa. Sisanya, baru kami akan perangi, bukan langsung perang bukan langsung main bom tapi di bawah sebuah atau seorang yakni seorang pemimpin mungkin sebagian pian nonton waktu itu malam Jumat ulun di TVRI ulun sebutkan beberapa persyaratan orang yang pergi jihad enggak gampangan dan bagaimana Islam menata semuanya sampai perkara jihad 7 anna man imtana min qabulid da'wah min kuffar wajib barang siapa yang menolak untuk dakwah Islam barang siapa yang menolak untuk yakni seruan kepada Islam dari kalangan orang-orang kafir yang tentunya sudah didakwahi yang tentunya mereka betul-betul adalah yang memang memerangi kaum muslimin bukan orang kafir yang taat kepada kaum muslimin bukan orang kafir yang di bawah perjanjian genjatan senjata dengan kaum muslimin asli orang kafir didakwahi nggak mau itu wajib malah diperangi tapi tentunya tetap di bawah seorang pemimpin bukan individu. 8 Anna ad-da'wata takunu bitadrij fa yatlubu min al-kafiri awwalan ad-dukhul fil Islam bin nutqi bis shahadatain thumma yu'mar bil faraidil al-Islam ba'da dhalik. Bahwasanya yang namanya dakwah seruan itu harus memiliki derajat-derajat, tingkatan-tingkatan, tahapan-tahapan. Maka pertama kali sekali orang kafir diminta untuk masuk Islam dengan menyebutkan atau mengatakan dua kalimat syahadat. Kalau oke, okay, baru kemudian kewajiban-kewajiban berikutnya disampaikan kepada mereka sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 9 Fadlul da'wati ila Allah, eh, sorry, da ilal Islam wa ma fiha min al-khairi lil mad'u fal mad'u qad yahtadi wa ja'i thawaban 'azima subhanallah yang sembilan penting sekali ini keutamaan berdakwah kepada Islam dan segala sesuatu kebaikan ketika seseorang itu berdakwah kepada Islam kebaikan yang kembali kepada yang didakwahi kebaikan yang kembali kepada sang pendakwah Kebaikan yang kembali kepada yang didakwahi adalah hidayah. petunjuk yang mereka dapatkan dari seorang dai. Dan kebaikan yang kembali kepada dai sendiri adalah doa pahala yang sangat besar yang Allah berikan kepada dia. Yang berdakwah dapat pahala, yang didakwahi mendapatkan petunjuk dari Allah. Kebaikan untuk kedua belah pihak. Ini keutamaan dakwah dalam Islam. Dan Allah berfirman, waman Allah muslimin. Siapa orang Siapakah orang yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ya, jawa. Dan kita sudah sebutkan medan dakwah di pertemuan yang lalu. Enggak mesti kemudian keluar-keluar seperti ini, bisa lewat tulisan dan lain sebagainya. 10 Dalilun min adillati nubuwwati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa dzalika bi basharatihi bil fathi qabla wuqu'ihi wa bara'atil alam bi riqihi Ada dalil yang menunjukkan akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan kabar gembira akan sebuah kemenangan dan betul-betul terjadi kemenangan kepada kaum muslimin ketika perang Khaybar. Nabi Muhammad kan menyebutkan semoga Allah membukakan lewat tangan dia sebuah kemenangan dan betul-betul menang. Ini menunjukkan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ada dalil akan mukjizat Nabi Muhammad ketika beliau memberikan kesembuhan kepada Ali bin Abi Thalib dengan riak atau dengan ludahan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak dilakukan kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan datang kemudian kepada tuan guru, habib, syekh, ustaz, ustaz run sakit mata, ludah hipang. Enggak bisa. Ini Nabi Muhammad, ludahnya berkah. Kalau kita bau. Yang ke-11. Al-imanu bil qada'i wal qadar rayati liman lam yas'a ilaiha wa Ada pembahasan iman kepada takdir dalam hadis tadi. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tentukan semuanya. Allah Maha tahu semua ketentuannya yang global ataupun detail. Allah tuliskan semua ketentuannya dalam Lauhil Mahfuz. Semua terjadi berdasarkan kehendak Allah dan semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini ada pembahasan iman kepada takdir. Di mana itu? Ketika banyak orang berusaha kemudian mendapatkan bendera itu, ketika semua orang berusaha mendapatkan panji itu dan mereka menginginkannya. Tapi mereka nggak dapat. Sebaliknya, Ali bin Abi Thalib kala itu dia tidak menghendakinya. Dia sakit. Dia tidak berusaha mendapatkan panji itu, tapi malah dapat takdir. Mungkin kita sudah berusaha luar biasa maksimal, tetap nggak laku dagangan. Ada yang kemudian usahanya biasa-biasa saja, lakunya luar biasa. Allah sudah tentukan rizki Anda. yang ke-12 Ada yang luar biasa kemudian ikut pengajian suami istri, woi, luar biasa. Ilmunya luar biasa. Tapi membuat mereka masing-masing ego. Berakhir pada perceraian, sudah Allah tentukan. Tapi ada yang ngaji ala kadarnya betul-betul berusaha mengamalkan yang mereka dapatkan ego mereka kurangi langgeng ilmunya nggak tinggi-tinggi paling belajar kitab tauhid ilmunya nggak tinggi-tinggi paling belajar yakni kemudian usul salasa fikih mereka belum belajar adab mereka belum belajar soal muamalah apalagi belum belajar tapi subhanallah yakni Allah berkahi Ketentuan Allah subhanahu Yang satu berusaha mempertahankan nggak bisa Tetap berpisah Ketentuan Allah subhanahu Dalam hadis ini ada yakni pembahasan iman seperti itu Yang berusaha dapat bendera dari Rasul Malah nggak dapat Yang nggak berusaha malah Nabi kasih amin Yang terakhir Anahulayak Islam bala min ma'rifati wajibatihi bihi Nggak cukup seseorang itu mengatasnamakan dirinya Muslim atau saya beragama Islam, tapi dia harus tahu kewajiban dia sebagai seorang Muslim dan dia harus menegakkan semua kewajiban itu karena dia seorang Muslim. Allahumma nabilam. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, salah dan khilafah Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan. Hadith yang berkaitan dengan kewajiban kita berdakwah ini betul-betul menginspirasi semua kita untuk berdakwah semampu kita, sebisa kita. Dan tugas kita cuma berdakwah sampai orang yang kita dakwai ya, faham. Sisanya serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sisanya doakan, mudahannya orang yang saya dakwah mendapatkan hidayah. Sisanya mudahkan orang-orang yang saya dakwai betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia jalan yang lurus. Dakwah sampai faham. Sisanya doakan dan kemudian serahkan saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam Silakan ibu-ibu kalau ada yang ingin diperjelas dari yang lu sampaikan berkaitan dengan poin ketiga dari hal yang harus kita atau wajib kita pahami berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. jika tidak ada kita lanjutkan dengan makan udah ya kerja lagi eh bagus lagi kerja lo satu dua nggak ada gen lapar dah buah eh. lah ini makanan aja kita sip oke okay. Iya. Iya. -tah Sudah. Subhanallah. Eh, ada pertanyaan. Eh, silakan, silakan. Waalaikumsalam. Sukanya mepet-mepet nih ibu nih, udah mau ditutup juga. Ayah. Iya. <laughs> Aya. udah, udah, udah. Cuma itu aja yang tadi. Uh, hadis yang tadi itu. Uh, -huh. uh menandakan bahwa orang-orang klaim -orang, oh, ya, itu dari hadis yang tadi ya. Soh? Gimana? Gimana Ibu ulangi? Jadi ini eh uh, hadis yang eh uh, Nabi Muhammad memberikan panci itu. Uh, panci, Bu. Pan panji. Panji. Kalau Pan panci Pan <laughs> 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 mah tukang kredit dong. Ya <laughs> <laughs> ya. Yeah, yeah. Terus uh, jadi orang-orang si -orang mengklaim bahwa uh, Kekalifahan setelah kosong enggak ada itu Ali, itu ya hadisnya? Uh, enggak, bukan yang ini. Oh. Ya, bukan yang ini alam bisa. Ya, ya. Makasih. Ha, betul. Uh, terima kasih. Orang-orang uh, Syiah, terima kasih ibu. Barokallahu fiikum. Orang-orang Syiah, basicnya mereka nggak mau pakai sabda. Tapi kalau sabda itu berkaitan dengan keutamaan Ali, mereka mau. Nah, ini kurang ajarnya. Kalau sudah berkaitan dengan keutamaan Ali, mereka akan pakai. Hadis ini, hadis ini menunjukkan keutamaan Ali. Tapi bukan berarti kemudian belialah khalifah berikutnya enggak. Hadis ini menunjukkan keutamaan Ali. Dia keutamaan Ali yang mencintai Allah dan Rasulnya dan sebaliknya. Mualat di situ artinya adalah mualat artinya mahabbah. Artinya kecintaan bukan kepemimpinan. Dan ini prinsip dasar akidah ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya kepemimpinan kekhalifahan setelah Nabi Muhammad Abu Bakar dan urutannya Umar, Uthman dan Ali. Tapi ayat hadis ini menunjukkan keutamaan beliau. Karena secara individu mereka adalah orang-orang yang utama. Wallahu a'lam bishawal. Wallahu a'lam bishawal. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan ibu. Uh, Dikit pesan nih uh, sehubungan dengan menyampaikan uh, sekedar menyampaikan Allah yang berhidayah. Enggih. Uh, begini sahaja. Uh, anak saya sudah balik pada waktu saya malam-malam pulang yang lagi hujan terus dia tidur tuh belum sholat isya uh -huh. kan, mungkin lagi anak anaknya tidur itu saya bangunkan terus sholat isya tapi malas oh uh -huh. jadi disitu ada perselisihan per cekcok karena di, o, sudah jam 10an dia belum sholat isya uh -huh. nah apakah cara saya marah itu apakah saya biarkan saja dia misalnya melewatkan tapi kan dia sudah balik harus wajib mengerjakan ya Ustaz ya. Tapi di sisi lain menimbulkan uh, persek coba ya. Ustaz yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Uh, Nabi Muhammad SAW bersabda Terima kasih Ibu Nabi Muhammad SAW bersabda Perintahkan anak-anak kalian Salat ketika mereka Berumur 7 tahun Umur tamyiz Umur sudah bisa membedakan gender sebenarnya Sudah bisa membedakan baik dan buruk Dan pukullah mereka Ketika mereka belum salat Ketika mereka berumur 10 tahun Pukulan untuk mendidik Bukan cuma disuruh Dipukul Dan itu umur 10 Belum umur balik Balik itu umur 15 Bayangkan Dalam perkara salat ini Nabi Muhammad Detail tapi ingat ya, kita sudah mengajarkannya lama. Dari umur tujuh tahun kita sudah ajarkan. Mungkin dengan membawa dia ke masjid untuk yang laki-laki misalnya. Sering bawa dia ke masjid misalnya karena dia laki-laki misalnya. Atau ketika pian sholat sunnah, kemudian sholat sunnah di rumah. Jadikan dia makmum anda ketika dia masih kecil. Bahkan seorang tabi'in bernama Yani Sa'id bin Musayyib dia mengatakan, saya akan tambahkan selalu untuk kamu dan anakku sampai kamu bisa. Dia sholat sunnah berkali-kali di rumahnya supaya anaknya bisa sholat. Ajarkan dulu sampai 5400 kali. Umur 7 sampai 10, 3 tahun. Itu ada 5400 kali sholat. Ketika kita sudah mengajarkan sebanyak itulah kemudian ketika mereka tidak salat baru boleh dipukul, pukulan untuk mendidik. Bahkan Nabi Muhammad menyebutkan, "Gantungkanlah cambuk di rumah kalian supaya nakut-nakuti anak." Ya, tugasnya untuk nakut-nakuti. Dan kita berharap itu nggak dipakai. Ayo salat. Ketika dia sudah terbiasa, maka memerintahkannya tidak akan susah. Tapi kalau sampai 15 tahun nggak sholat wah ini jangan pian yang memerintahkan abahnya anak-anak itu kadang-kadang ya sama orang tua yang perempuan begitu wanita jam nyahuti coba bapaknya yang turun tangan disuruh dulu diperintahkan dulu dengan sedikit nada yang naik jangan dipukul pahamkan kepada mereka akan kewajiban sholat Kamu Muslim nak, kamu sudah balik nak, kamu sudah mendapatkan beban untuk beribadah nak. Ini janji Allah yang salat untuk kebaikan kamu juga. Ini ancaman Allah kalau kamu meninggalkannya. Paham nak? Paham? Sudah tinggalkan. Tugas anda selesai. Karena dia sudah ngerti. Tapi memang kalau untuk anak-anak jangan sekali ya, berkali-kali harus diingatkan dan diingatkan kembali dan mereka sudah dihitung ketika menjalankan ketaatan atau meninggalkan ketaatan sudah dihitung karena sudah balik umur balik itu ini kesepakatan ya karena kalau tanda-tanda balik seperti perempuan dengan haidnya atau laki perempuan dengan tumbuhnya bulu sekitar kemaluan atau mimpi basah nggak semua orang mengalami itu ada orang yang nggak pernah mimpi, ada orang yang nggak tumbuh bulu, ada orang yang mungkin haidnya telat karena mungkin dia tinggal di Eropa atau Amerika yang dinginnya luar biasa yang merubah metabolisme tubuh dia, haidnya lambat. 17, 18 baru haid. Enggak. Umur. Pakai umur itu lebih baik. 15 tahun umur dia balik. Sudah haid atau belum? Sudah mimpi atau belum? Sudah tumbuh bulu atau belum? 15 kamu balik. Maka kamu sudah mukallaf, kamu sudah kemudian mendapatkan kewajiban beban taklif dari Allah Subhanahu wa taala, kamu harus taat karena kamu hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisa. Perlu dipahamkan memangnya dan ini kewajiban orang tua dan orang tua harus belajar. Allah alam bisa. Iya. Sudah ginilah bunyi kerencengan dah piringnya. Oke. Subhanakallah wa bihamdika syadallah ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.